Wih, panas cuacanya teman-teman. Baru jam 9 pagi ya. Tapi burung udah di belakang saya sana udah main aja ya. Wah, itu yang di belakang saya enak, enak suara itu teman-teman. Keras, agak besar suaranya ya. Kita pasangkan aja ini jebaknya 6 mata aja teman-teman ya. Gak usah terlalu banyak-banyak ya. Panas. Ini kalau nggak cepat-cepat kita pasang, takut nanti terik matahari ya. Ikat terus berjemur aja dia. Panas-panas. Nanti takut kalau sampai dia jam 11 takutnya udah nggak bisa pasang ya teman-teman. Nah, pengaruh cuaca ya. Kalau ini masih jam 9 pagi, masih ada dia embun-embun ya, jadi masih agak terasa dingin dia. Kalau nanti udah masuk jam 11 takutnya kita udah nggak bisa pasang. Di target di sana udah main aja teman-teman ya, udah berbunyi aja dia. Syukur-syukur nanti siap pasang ini mau mengejar deh. Oke. Ini jebaknya 6 mata aja teman-teman ya. Khusus raci pelepah ya. Kita keluarkan sikat lagi.
kali. Sensitif kali teman-teman. Burung ini mendengar suara pikat ya. Wah. Kena di bagian ujung jari teman-teman ya. Kena 3 jari lagi nih ya. Pantang dia mendengar suara, langsung dikejar sama dia burung ini. Wih. Suara cukup bagus ya teman-teman ya. Suara besar burung ini. Nah, tapi sangat disayangkan burung ini lagi meloloh anaknya ya teman-teman ya. Kalau suaranya cukup besar ya teman-teman tadi suaranya ya. Nah, ini di bagian ekornya ini ya, sudah sangat bagus susunannya. Tapi sangat disayangkan burung ini lagi meloloh anaknya ya. Lagi meloloh anaknya burung ini. Kalau postur ukurannya ini sangat besar burung ini. Tapi kena posisi burung ini lagi meloloh anak. Jadi sebaiknya ini akan kita rilis lagi ya teman-teman ya. Sangat disayangkan burung ini. Kalau bu ini tadi tidak meloloh anaknya, akan saya pelihara ya teman-teman ya. Lihat nih teman-teman penyambut dia ini ya. Sangat jauh ya. Tembus dari bagian garis hitam. Dan burung juga cukup besar ini burung. Disayangnya ha, dia lagi meloloh anaknya. Ha. Jadi sebaiknya akan kita lepaskan lagi teman-teman ya burungnya ke alam liarnya.